Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Hajah Iren Handono sangat menginspirasi banyak orang. Iren Handono merupakan seorang ustazah yang lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur. Hajah Iren Handono lahir dari keluarga non-muslim yang cukup taat. Hingga akhirnya ia memutuskan mendalami lagi ajaran kepercayaannya untuk menjadi pemuka agama dengan kuliah di lembaga pendidikan keagamaan. Beliau membagikan kisah mualafnya lewat akun YouTube Cinta Quran TV. Semua berawal saat Hajah Iren mempelajari perbandingan agama yang bertujuan memantapkan kepercayaan yang dianut dulu. Alhamdulillah. Ketika Umi mempelajari perbandingan agama dengan tujuan untuk makin memantapkan tentang agama yang Umi anut dahulu, maka diajarkan apa itu agama Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya, ucap Hajah Iren Handono. Awalnya saat Islam diperkenalkan kepada beliau oleh dosennya adalah sebagai agama yang dianut oleh orang miskin, bodoh, dan melarat. Islam yang diidentikan dengan kekerasan, teroris, hingga radikal. Ternyata ketika Umi mempelajari Islam, maka yang diperkenalkan adalah bahwa Islam itu agamanya orang miskin, bodoh, melarat. Islam itu identik dengan kekerasan. Apalagi saat ini Islam dikatakan sebagai ekstremis, sebagai teroris, radikal, dan lain sebagainya, bebernya. Dikarenakan rasa penasaran, Hajah Iren ingin mengetahui agama Islam dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran. Ia meminta izin kepada dosennya untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian diberi tugas mencari kelemahan Islam. Banyak kendala saat awal mempelajari Al-Quran, mulai bahasa hingga tata cara membacanya. Hajah Iren justru menemukan surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang Tuhan sebagaimana seharusnya. Dia mengaku kaget dengan semua kebenaran dari surat Al-Ikhlas. Lalu lama-kelamaan menjadi rasa kagum. Setelah itu, Hajah Iren terketuk mengetahui lebih lanjut isi Al-Quran. Kalau ada orang yang berbahagia karena menemukan harta karun, mohon maaf, kebahagiaan Umi lebih daripada itu. Dengan berjumpa surat Al-Ikhlas, ucapnya. Selain itu yang membuat Hajah Iren kagum adalah karena banyaknya orang yang pindah ke agama Islam berasal dari kalangan pemikir. Umi terkagum-kagum. Selain itu adalah ternyata yang banyak beralih menjadi Islam justru adalah dari kalangan pemikir. Dengan kata lain dari kalangan cerdik cendekia, tuturnya, banyak perbandingan dari Islam dengan kepercayaan dia sebelumnya, terutama tentang kitab Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lekang oleh zaman. Meskipun zaman sudah maju, isi Al-Quran tidak akan berubah. Ini berbanding terbalik dengan kitab kepercayaannya dulu yang harus mengalami penyempurnaan. Kenapa sampai kemudian terjadi penyempurnaan? Apakah firman tidak sempurna? Ini suatu pertanyaan yang sangat menggelitik, ujarnya. Berbagai hal sudah Hajah Iren pelajari dan bandingkan. Ia percaya bahwa hidup hanya satu kali dan reinkarnasi itu tidak ada. Kemudian hal tersebut membuatnya mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Maka inilah yang membuat Umi memutuskan untuk memilih Islam. Walaupun putusan itu adalah putusan yang besar di dalam hidup Umi. Putusan yang besar itulah titik awal berubah, terangnya. Tidak lupa, Hajah Iren juga mengajak umat manusia untuk hijrah. Sebab selagi masih ada waktu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan, jangan sampai melewatkannya. Maka saudara-saudara dan ananda seluruhnya, kapan lagi selagi masih ada waktu, selagi Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, jangan sampai lewat.
Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin dan ingat esok harus lebih baik daripada hari ini. Ayo hijrah. Tutupnya. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.